ada dengar ada yang tahu. Tapi siapa yang keluarkan? Siapa yang cetuskan di daripada juga seorang celebrity lah. Siapa selebriti tu? Dilofa. Minat Dilofa yang terakhir. Sila ke sister? Jujur saya cakap Tak habis lagi Sebenarnya memang saya tak nak komen hal ni. Tapi saya agak terkejut Selanjutnya bertahun-tahun saya melalui benda ni. Saya ingatkan dah habis. Tapi tak habis lagi rupanya. Tak nak komen panjang. Sebab saya pun biasa-biasa. Beberapa seorang tak nak. Cuma memang saya tak pernah sebelum ini mengakui saya yang terpaling soleha. Dah ada kenyataan sebelum ni apa saya katakan. Ya, saya yang terpaling soleha. Saya mengaji setiap hari. Saya solat setiap hari. Dan saya pamerkan kat semua orang. Memang pas tak pernah keluarkan statement tu. Saya yang terpaling soleha. Tidak pernah. I am a work in progress. Dan pas setiap hari sentiasa bersuha untuk istiqamah. Dan memang hoodie dengan topi tu memang pas tak nanti kan? Dan pas share juga kat Instagram, memang pas pakai hoodie. Susulan keterbukaan usahawan terkenal Nilofa untuk berdamai dengan artis terkenal Nur Fazura sekaligus menamatkan konflik berlarutan sejak 13 tahun lalu, kali ini giliran Fazura memberi respons balas. Dalam Instagram terbaru, Fazura menyatakan dia tidak berniat untuk membuka aib seseorang, tetapi terpaksa membuka mulut kerana enggan membiarkan perkara tidak betul terus merebak. Penyanyi berumur 40 tahun itu menjawab soalan yang diajukan pihak media ketika majlis ngopi bersama Fazura pada Ahad lalu mengenai dakwaan clubbing dipercayai daripada seorang peminat tegar selebriti. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Fazura menegaskan bahawa dia dan suaminya, Fatah Amin, serta keluarga mereka sudah bertahun-tahun menjadi mangsa kecaman netizen, terutama dari kalangan peminat tegar. Namun itu tidak menghalang mereka daripada terus fokus kepada kehidupan dan kerjaya mereka sendiri. Fazura dan Fatah sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah SWT kepada mereka dan keluarga mereka selama ini. Selain itu, Fazura menyangkal timbulnya perang dingin dengan isteri kepada PU Riz. Katanya lagi, dia lebih mengutamakan keizinan Fatah dalam memilih kawan. Naratif perang dingin yang digembar-gemburkan itu tidak betul dan tidak pasti niatnya apa. Seperti orang lain, Fazura berhak menentukan dengan siapa dia sesuai berkawan. Tidak berkawan tidak semestinya memusuhi. Kini, izin suami dengan siapa Fazura wajar berkawan juga wajib diberikan keutamaan. Fazura juga mendoakan agar semua orang dapat meneruskan kehidupan masing-masing dalam keredaan Allah SWT. Semalam, Nilofa menyifatkan sudah tiba masa untuk meletakkan noktah pada kemelut berpanjangan yang membelenggu mereka berdua.